Nama yashkuru li nafsi. Sesungguhnya hamba yang bersyukur dia boleh mentinggikan dirinya. Wa man fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Bukit kata Allah Subhanahu wa taala, nak tunggu kita ni ucap berterima kasih. Bukit kata Allah Subhanahu wa taala tunggu kita ni ucap terima kasih atau kita kata alhamdulillah. Tak. Cuma kita nak menzahirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila baginda Nabi bangun tengah malam, salat banyak sampai kaki baginda berpengkok ni, ya. Siti Aisyah kata, "Kenapa ni?" Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala telah ampun dosa kamu. Tu kalau Nabi ada dosa lah, ya. Liyaghfira laka Allahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Nabi pun tak ada dosa, tapi Siti Aisyah kata, nak buat apa ni? Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan semua sekali bagi kamu lah wahai Muhammad. Nabi jawab, afala akunu abdan syakura? Ya, afala akunu abdan syakura? Bukah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Syukurlah tuan-tuan dan puan-puan. Syukur pada Al-Mun'im. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala.